Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga dari peserta rehab atas kehadirannya di sini. Ada beberapa hal sebelum saya buka acara ini. Perkenalkan, nama saya Komang Suryana. Saya program manager untuk kegiatan rehabilitasi. Tema dari kegiatan family support group, jadi memberikan support dari keluarga kepada yang bersangkutan, adalah keluarga adalah kekuatan bagi mereka untuk mengosong kehidupan masa depan. Tujuan yang mengarah pada peserta rehab, warga binaan masyarakatan, hal ini tiga ini yang menjadi penting. Yang pertama, peningkatan kualitas diri, kualitas hidupnya. Punya prinsip, siapapun yang ada di sekitarnya adalah saudara. Teman-teman sudah siap dirangkul keluarga. Mohon keluarga tidak asik dengan dunianya sendiri. Doa kedamaian. Doa kedamaian. Tuhan. Tuhan. Berikanlah kami kedamaian. Berikanlah kami kedamaian. Proses rehab menyatukan persepsi guna bisa mengarah pada secara bersama komitmen pulih narkoba. Waktu kan kebutuhan kita nun, dia bertanya dari mana saja soal ini. Sebagai balas saja kamu jawab, ah cerewet pelaksi, duduk pernah. Semua yang direhab ini kembali ke semula biar tidak melakukan istilahnya kembali ke narkoba. Keluarga di rumah juga senang, keluarganya bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dengan adanya MCG ini bisa berbuka hati untuk menjadi manusia produktif. Ya. Untuk menjadi manusia produktif ke depannya, biar sama-sama merangkul, biar jalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Lepas tarko 3 Bangli. Pak!